Dengan ditemani oleh kerabatnya, Nikita Mirzani mendatangi unit PPA Satreskrim Polrestabes Bandung. Menurut Nikita, kedatangannya kali ini bukan terkait panggilan pemeriksaan sebagai terlapor dalam kasus perkelahian di Cafe Golden Monkey. Ia hanya menemani salah seorang temannya yang sedang menjadi saksi dan sambil bersilaturahmi lebaran dengan petugas kepolisian. Hingga kini Nikita mengaku belum mendapatkan panggilan resmi dari polisi. Ia bahkan tidak menanggapi saat dirinya dilaporkan balik oleh Via sebagai terlapor. Sementara pihak kepolisian sendiri belum memberikan keterangan resmi tentang pemeriksaan kasus yang menimpa artis seksi ini.